Sí. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Pertama kita melaksanakan penyerahan ya, tambahan lagi perkuatan 1C-130J. Pesawat angkut buatan Lockheed Martin dari Amerika Serikat menambah kekuatan armada angkatan udara kita, dan terus-menerus tahun ini dan awal tahun depan akan tambah 3 lagi ya. Jadi ini saya kira kita semua paham bahwa kita harus memiliki kekuatan pertahanan yang tangguh di darat, laut, dan udara, karena negara kita sangat kaya, sangat dihormati ya oleh bangsa-bangsa lain, dan karena itu kita harus punya sosok kekuatan yang tangguh untuk menjaga segala kekayaan kita. Saya kira itu hari ini yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada Kepala Staf Angkatan Udara dan seluruh jajarannya. Kita bangga dengan seluruh Angkatan Udara kita yang mampu menguasai teknologi yang canggih. Tadi waktu kita terbang, seluruh awak adalah putra-putri Indonesia ya. Dan terus-menerus mereka akan belajar dan menguasai segala hal yang diperlukan. Tadi juga saya juga terkesan ada tim penerbang dan teknisi-teknisi perempuan yang muda-muda yang tadi juga ikut di atas ya. Kalau tidak salah tadi berapa? 6 orang ya. Jadi ternyata perempuan kita tidak kalah dan sama terampilnya dan sama beraninya dan ingin berbakti di Matra Udara. Jadi ini kebanggaan kita semua. Saya kira itu dari saya. Ya, terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Kita perlu dukungan seluruh rakyat. Indonesia negara yang sangat besar, sangat diperhitungkan. Kita perlu pertahanan yang sangat kuat, bukan untuk apa-apa, hanya untuk pertahanan. Hanya untuk menjaga kedaulatan kita, kemerdekaan kita. Dan terutama kalau kita kuat, kita bisa menjaga kekayaan kita, sumber-sumber alam kita. Sekarang dunia dalam keadaan yang penuh persaingan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mungkin Kepala Staf mau menambahkan sesuatu. Kasum mungkin. Terima kasih ya semuanya. Ya. Yang berbendera Indonesia, kemudian diketahui juga Menteri Pertahanan lagi
sisi lain Indonesia juga mengakuisisi Mirabs 2000 kemarin. Kemudian Pak Minhan kemarin menyebut pembelian Mirabs bekas ini transisi dari menuju Rafale. Tapi kemudian teknologinya ini berbeda, Pak Minhan. Antara Mirabs 2005 sama Rafale ini Rafale yang tahun 2000-an kalau saya tidak salah, kemudian yang Mirabs ini tahun 90-an. Mungkin bisa dijelaskan di sini mumpung ada Pak Kasem, mungkin transisinya ini gimana agar lancar gitu, mungkin dan tidak anggarannya juga tidak menyentak. Itu aja sih, Pak Minhan. Terima kasih. Ya, saya sudah jawab pada kesempatan-kesempatan yang lain. Jadi Rafale pesawat teknologi Prancis yang generasi 4,5 ya, kita sudah pesan, dan yang pertama akan datang itu 36 bulan lagi yang pertama, dan sesudah itu satu sampai mungkin skadron pertama akan siap operasional kira-kira 4 tahun lagi ya, 48 bulan lagi skadron pertama. Dari sekarang sampai 4 tahun kita butuh suatu kekuatan deterrent. Nah, itulah maksudnya kita mencari pesawat fighter interim yang bisa segera kita gunakan. Dan dari memang tentunya pesawat Mirage 2005 memang tidak sama kecanggihan dan modernnya dengan Rafale. Ini Rafale kan teknologi terakhir. Tetapi karena sama-sama buatan Dassault, dan saya dikasih penjelasan bahwa memang banyak sistemnya itu sebetulnya menuju ke tingkat Rafale. Jadi itu kita pakai satu untuk kekuatan deterrent interim, sekaligus untuk membiasakan penerbang-penerbang kita dengan teknologi Perancis. Saya kira demikian. Dan juga kebetulan memang banyak yang seolah minir ya, yang seolah mau ya mungkin mau macam-macam ya, menilai bahwa diomongin pesawat bekas ya, memang sering terpaksa kita beli pesawat yang tidak baru. Sama. Jadi masih punya usia pakai ya kira-kira 15 tahun lagi. Karena baru dipakai kurang lebih 30% flying hours yang bisa dipakai. Dan sekarang ya banyak negara sedang rebutan di mana-mana ya, karena ketegangan meningkat di mana-mana. Saya kira itu jawaban saya. Ya. Yang lain mungkin? Ya. Kemudian yang kedua, Pak Minhan, kita sebenarnya membutuhkan berapa banyak pesawat tempur jenis seperti Hercules ini menggantikan alutsista kita yang sudah berusia? Baik, saya kira ekspektasinya sesuai. Ini kan pengalaman angkatan udara kita menggunakan C-130 Hercules sudah cukup lama, dari tahun 60, jadi udah berapa tahun? 40, hampir 63 tahun ya. Banyak seri-serinya. Kita masih pakai seri A masih ada ya? Tidak. Udah, B. Tipe B, tipe H, tetapi tipe B sudah diganti mesin tipe H. B, H, dan sekarang J. Bayangkan kita masih pakai tipe B. Pesawat yang mungkin sudah berapa ya? Usianya mungkin 50 tahun. Kita masih pakai. Tentunya mesin di overhaul dan sebagainya.
kita saya diberi laporan oleh KSAU bahwa yang seri B sudah akan juga di phase out. Seri A sudah, seri B sudah mulai di phase out. Jadi nanti tinggal H dan J. Sekarang kita punya 31 Hercules, tambah 2, 33. Kalau tambah 3 lagi akan punya 36. Tapi seri B-nya akan di phase out ya. Berapa? Ada 4. Berarti tadi berapa ya? 31 plus 5, 36 kurangi 4. Jadi 32. Dan saya kira kebutuhan kita masih cukup. Mereka, saya kira TNI butuh lebih banyak Hercules, angkutannya. Dan kita akan diperkuat juga nanti berapa tahun lagi akan datang A400M yang lebih besar. Jadi kita butuh untuk operasi pertahanan, tapi juga untuk operasi kemanusiaan. Kalau ada bencana kemanusiaan, kemarin kita evakuasi dari Afghanistan ya, menggunakan Hercules. Kita juga kirim ke Myanmar, jadi banyak kegunaannya nih Hercules, disebut sebagai workhorse ya, jadi sangat-sangat bermanfaat untuk mendukung operasi kemanusiaan, operasi pembangunan dan sebagainya. Saya kira itu ya. Oke, ada yang lain? Ya. Ya, saya kira ini akan kita selesaikan dalam waktu dekat ya, karena ini suatu keputusan presiden. Jadi saya kira nanti kita akan sinkronkan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan. Saya kira itu. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Thank you.